aku. Waduh, aku diincar terus. Spider-Man, siapa yang menyuruhmu hidup kembali? Tentu saja kami akan mengincar kekuatanmu lagi. Ah, memangnya kau saja yang mau hidup? Aku juga pengen hidup. Lol. Baiklah, Spider-Man jahat. Ayo kita serap kekuatan Spider-Man raksasa ini. Tunggu dulu, Ultraman Belial. Biarkan dia istirahat dulu. Dia baru saja hidup dan kita menangkapnya lagi. Astaga! Seharusnya aku tidak keluar rumah saja. Halo kawan-kawan. Aku dengar Spider-Man hidup kembali. Benar sekali, Iron Man. Pada saat kau menjalankan misi, kami menghidupkan Spider-Man. Wah, aku sangat merindukan Spider-Man. Aku nanti akan menemuinya. Iyo, Iron Man, tenang saja. Sekarang dia akan dijaga oleh Hulk. Iyo, kekuatannya Spider-Man selalu diincar oleh musuh. Hulk harus benar-benar menjaganya. Baiklah kawan-kawan, kita tidak perlu mengkhawatirkan Spider-Man. Dia sudah dijaga oleh Hulk. Sekarang ayo kita berlatih dulu. Iya nih. Sekarang aku mau berlatih jurus tendangan burung elang. Wah, Ultraman Zero, siapakah gurumu? Kapten Tsubasa. Aku akan berlatih di Gunung Amaterasu. Hah, aku tidak usah berlatih-berlatihan. Memakan makanan sehat saja aku sudah kuat. Memangnya kau makan apa saja, Ultraman Gear? Kalau pagi sarapannya aku makan sate kambing. Wow, mantap sekali. Kalau siang? Kalau siang aku makan ikan salmon panggang dan juga sayur kol. Mantap. Kalau sore? Kalau sore biasa kawan-kawan, aku makan lumut. Soalnya modalku sudah habis. Banu! Sok sehat saja kau, Ultraman Kid. Lol. Iya. Masa makan lumut sih? Kalau kalian tidak percaya aku sehat dan kuat, nanti akan aku buktikan dengan cara mengalahkan monster yang kuat. Ah, itu tidak masuk akal, Ultraman Kid. Kau mau makan lumut, kau tidak mungkin kuat. Makan sore itu tidak penting. Yang terpenting sarapan pagi dan makan siang. Waduh, masak seperti itu sih? Iya, kawan-kawan. Kalian jangan terlalu banyak makan sore atau makan malam. Nanti menjadi gemuk. Wah, sepertinya itu masuk akal juga sih. Iya dong, harus masuk akal. Jangan hidup terlalu susah. Ngomong apaan kau, Ultraman Kid? Tidak jelas banget. Spider-Man! Woi, Spider-Man, di mana kau? Waduh, gawat. Dia menghilang lagi. Aku harus memberitahu pasukan Ultraman. Kawan-kawan, ayo kita ke rumahnya Spider-Man. Maaf, Iron Man, tetapi kami akan latihan. Iya, Iron Man. Memangnya kemarin kau mendapatkan misi kemana? Aku kemarin mendapatkan misi ke desa ayahku. Di sana diserang oleh iblis. Waduh! Bagaimana kabar ayahmu, Iron Man? Jangan panggil ayah, Ultraman Kid. Grandpa, tahu kok Grandpa? Iya, Grandpa. Bagaimana kabarnya? Grandpa, sekarang dia sudah ke Jepang. Wah, keren sekali Grandpa sekarang ke Jepang. Iya, Ultraman Z. Biasalah mempererat hubungan politik antara Jepang dan desaku. Oh, begitu ya. Awas ayahmu diserang oleh Squid Game. Lol. Waduh, kau kurang informasi.
Squid Game itu ada di Korea. Oh, Korea yo. Wah, aku baru tahu nih. Aku kira Jepang. Kawan-kawan, ada masalah besar. Hoi, Hulk. Kenapa kau tidak bersama Spider-Man? Iya, seharusnya kau menjaga dia baik-baik. Maaf, kawan-kawan. Tadi Spider-Man tiba-tiba menghilang. Aku sudah menjaganya. Astaga, dia menghilang lagi. Ini tidak mungkin. Sudahlah, ayo kita berpencar untuk mencarinya. Baiklah, aku ke utara. Aku ikut denganmu, Ultraman Z. Jangan sampai Spider-Man meninggal lagi. Ultraman Dino, ikutlah denganku. Baiklah, Ultraman Zero. Astaga, Iron Man. Semoga kita menemukan Spider-Man. Iya, Hulk. Aku khawatir sekali dengannya. Tolong! Tolong aku! Wah, di sini sangat panas sekali. Baiklah, Spider-Man. Jika kau merasa tersiksa, kami akan segera mengakhiri hidupmu sekarang juga. Iya, Spider-Man jahat. Ayo kita serap kekuatan Spider-Man ini sekarang. Baiklah, Ultraman Belial. Hai kalian, hentikan! Wah, itu Ultraman Zero dan Ultraman Dino. Mereka selalu saja mengganggu kita. Wah, ternyata kalian lagi. Ayo, lepaskan kawanku Spider-Man. Iya, jika tidak, aku akan benar-benar menghabisimu sekarang juga, Ultraman Belial. Hah, kau kira aku takut denganmu? Ultraman Zero, terima ini. Wah, dia menyerangku tiba-tiba dari atas. Wah, dia masih bisa menyerangku. Ayo, Spider-Man jahat, serang mereka. Baiklah. Aduh, Ultraman Zero, apa kau tidak apa-apa? Waduh, Ultraman Dino, kepalaku nyungsep nih. Bangunlah, Ultraman Zero. Kita harus semangat. Iya, Ultraman Dino. Ayo kita keluarkan jurus handalan kita. Iya, Ultraman Zero. Kita tidak boleh membiarkan Spider-Man jahat itu mengalahkan kita. Terima ini, Spider-Man jahat. Kawan-kawan, berhati-hatilah dengan serangannya yang tidak terduga itu. Aduh, mereka mengalahkanku. Ha, terima itu. Itu adalah serangan laser handalan kami. Benar sekali, Ultraman Dino. Tetapi laser itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Sekarang kekuatan kita sudah habis. Iya, Ultraman Zero. Bagaimana cara kita mengalahkan Ultraman Belial? Tentu saja kita harus bertarung habis-habisan, Ultraman Dino. Baiklah, Ultraman Zero. Aku siap. Ultraman Zero, Ultraman Dino, jangan alihkan perhatian kalian. Aduh, aku sudah tidak kuat, Ultraman Zero. Iya, Ultraman Dino. Bagaimana ini? Astaga! Sepertinya kekuatan mereka sudah melemah. Rasakan itu. Wah, itu Ultraman Zero dan Ultraman Dino.
Woi, Ultraman Zero, Ultraman Dino, apa yang terjadi? Lihat di sana, Spider-Man ditangkap. Wah, itu Ultraman Belial. Berani sekali kau Ultraman Belial. Wah! Wah! Wah, untung saja aku bisa menghindari serangannya. Berani sekali kau menghindari seranganku, Ultraman Belial. Tentu saja, Hulk. Kalau aku tidak menghindari seranganmu, aku sudah pasti akan terpental jauh sekali. Jangan bercanda, kau Ultraman Belial. Wah, ini tidak mungkin. Wah! 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 Aduh, aku kira Hulk datang sendirian. Oi, Spider-Man, kenapa tiba-tiba kau hilang dari rumah? Maafkan aku, Hulk. Aku ingin jalan-jalan sebentar. Tahu-tahu aku ditangkap oleh mereka. Dasar konyol, jangan diulangi lagi. Iya, Spider-Man, jangan keluar sendirian. Kau akan selalu diincar. Iya, maafkan aku. Spider-Man, kekuatanmu akan terus diincar. Lebih baik kau jangan pergi keluar sendirian. Iya, Ultraman Dino. Baiklah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Syukurlah kau tidak apa-apa, Spider-Man. Oke, pemirsa. Sekian dulu ya cerita kali ini. Jika kalian menyukai cerita tadi, ingat subscribe channel Ultra Hero Toys. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kawan-kawan.